Rido Aulia, ada Rido Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihamdihi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sidang salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk mempersingkat kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, Muktamar Muhammad Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Supranto SPDI MPD. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Tadilah dikasih. Hah? Tadilah dikasih. Tadi ini? Enggak. Sana ya? Bukan ini, saya doang ini. Oh ini. Oh, beda. Sekira yang surat pengantar tadi, Pak. Bukan. Ini, Pak. Dr. Ranus HM, HMS HM ini. Ya. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Dr. Ratus Haji Muhammad Rahim SHMAG. Kepada Ustaz, kami persilakan. Ya, sebaiknya. Ya. Wah, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah kita pada malam hari ini tentang keluarga sakinah. Bapak dan Ibu yang terhormat, bagaimana caranya untuk mendapatkan keluarga yang sakinah? Pertama, pernikahan haruslah dilakukan oleh orang yang seiman, tidak boleh berbeda agama. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wa tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik kalau dia belum beriman. Jadi jangan dinikahi dulu, nanti baru disuruh dia beriman. Tidak boleh. Beriman dulu, dia baru dinikahi. Nah, itu syaratnya. Kalau mau tenteram rumah tangga, pilihlah wanita yang seiman.
Memang dulu sebagaimana disebutkan juga dalam surat Al-Maidah, wanita ahli kitab halal bagimu. Itu sebelum turun ayat 221 dari surat Al-Baqarah. Nah, jadi wanita ahli kitab itu dahulu jumlah umat Islam sedikit, boleh dinikahi dengan tujuan nanti mereka akan mengikut kepada suaminya. Tapi setelah itu turun ayat 121 dari surat Al-Baqarah, haram hukumnya. Wa la tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kamu menikahi wanita musyrik sebelum dia betul-betul beriman. Dia berpura-pura beriman saja pun tidak boleh. Nanti akan rusak keturunan, tidak akan mendapatkan keluarga yang sakinah. Jadi ada kata-kata Allah di sana. Wa la tunkihu. Lana itu namanya lanahi. Nahi itu artinya larangan keras. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahi lit-tahrim. Asal dari seluruh larangan itu di dalam Al-Qur'an hukumnya haram. Jadi ada asal adanya kata-kata la nahi di sana hukumnya haram. Misalnya la taqrabu zina, jangan dekati zina, mendekatinya saja sudah haram. Kenalannya la nahi, bukan la nafi. Kemudian la taqrabu wa la tanqibu, banyak lagi hal-hal yang lain yang disebutkan secara umum di dalam Al-Qur'an, asal ada la nahi itu hukumnya haram. Artinya haramlah hukumnya menikah dengan wanita yang tidak seagama dengan kita. Beda dengan fikih lintas agama. Sekarang orang jil ada bikin fikih lintas agama, boleh menikah lain agama. Wah, itu fikihnya. Ah, itu dikutuk oleh Allah nanti ya seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man fasara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'alahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an menurut seleranya sendiri, Allah menyediakan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Jadi jangan coba-coba seperti orang jil itu yang menerjemahkan Al-Qur'an menurut seleranya. Ada lagi yang lebih gawat. Seorang profesor dokter jurusan pendidikan agama, jurusan agama, katanya LGBT itu dihalalkan berdasarkan HAM, hak asasi manusia, tapi dia merupakan hak asasi ilahiyah. Hak asasi insania dihargai, tapi hak asasi ilahiyah dia langgar. Masa boleh menikah jantan sama jantan, menikah betina sama betina? Tidak malu dengan kambing? Kambing saja tidak pernah kawin jantan sama jantan. Ini laki-laki nikah jantan sama jantan, betul-betul tidak bermoral. Maka dikutuk oleh Allah di laut mati antara Yordania dan Israel. Itu dahulunya perkampungan namanya Sodom dan Gomora. Tetapi karena umat Nabi Lot itu melakukan lesbi dan gay atau homo, akhirnya diturunkan batu dari langit oleh Allah menerpa dua negeri itu, dan negeri itu dibalikkan, akhirnya lolos ke bawah menjadi laut mati. Sampai sekarang. Nah, itu karena hak asasi ilahiyah dia tinggalkan, hak asasi manusia dia tonjol-tonjolkan. Bapak diberi hormat, kalau hak asasi
Di mana terjadi? Di Swedia. Ada satu lokalisasi bunuh diri. Di Jepang ada lokalisasi bunuh diri dan timeisasi. Ada waktu tertentu. Nah, kenapa? Karena berdasarkan HAM saja, hak asasi manusia. Lupa dia hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi itu kan bahasa Arab. Hak itu artinya milik kita yang paling pribadi. Asasi yang paling dasar. Asas itu bahasa Arab. Jadi hak yang paling mendasar dari Allah Subhanahu wa taala jangan dilanggar. Jangan sampai dikalahkan oleh hak asasi manusia hanya berdasarkan ra'yi, berdasarkan pemikiran manusia semata-mata. Jadi kalau menikah itu pilihlah yang seiman. Bagaimana mau menikah itu dalam hadis dikatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena empat macam. Pertama li jamaliha, karena cantiknya. Nah, nikahilah enggak apa-apa. Yang kedua nikahilah karena dia keturunan orang baik-baik. Yang ketiga nikahilah karena hartanya banyak, orang kaya. Yang keempat dinikahilah karena dia wanita salehah. Yang mana pilih? Kata Rasulullah, fasfar bi zatiddin. Pilihlah yang wanita salehah, yang taat beragama. Sekalipun kecantikannya yang sedang-sedang saja, sekalipun keturunannya biasa-biasa saja, bukan bangsawan, sekalipun hartanya sedang-sedang saja, bukan orang kaya, tapi kalau dia wanita solehah taat beragama, fasfar bi zatiddin, pilihlah yang taat beragama. Tarifat yadaka, tanganmu beruntung, kata Rasulullah. Itulah yang akan melahirkan keluarga sakinah. Jadi mulai dari pemilihan jodoh itu, kalau ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mulai dari pemilihan calon ayah dan calon ibu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama seiman. Tapi ada juga orang yang melanggarnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisahnya tentang Kania dengan Kabila. Kania ini tidak jelas agamanya, dapat pasangannya seorang laki-laki, tidak jelas, memang KTP-nya Islam, tapi tidak jelas, dia tidak pernah ke masjid. Kedua-duanya jatuh cinta, si Kania ini dengan laki-laki ini. Jatuh cinta, dia tidak peduli dia dengan agamanya. Akibatnya sebelah Kania tidak ada yang merestui dia waktu pernikahan, hanya dicatatkan saja, di catatan sipil. Padahal orang catatan sipil itu tidak menikahkan, hanya mencatatkan saja bahwa orang ini telah diakui sebagai suami istri. Ijab kabulnya tidak ada. Nah, jadi setelah dia dinikahkan, setelah dia pergi ke catatan sipil, sepi-sepi saja, tidak ada peduli, tidak ada yang mendoakan. Biarlah, tidak apa-apa katanya. Yang penting cinta. Nah, makanya cinta itu. Dia dobrak agama, dia dobrak adat istiadat, dia dobrak kebiasaan masyarakat atas nama cinta. Menikahlah dia, berbeda agama. Setelah dia menikah, menyewalah rumah. Sang suaminya bekerja di pabrik besar sebagai wakil direktur suatu perusahaan, yang istrinya bekerja juga. Tidak lama setelah itu hamil, punya anak, istrinya berhenti bekerja. Yang bekerja suaminya saja. Nah, setelah itu lahir anaknya. Anaknya aneh bin ajaib, tomboy. Lahirnya sebagai perempuan, hobinya main bola kaki, pakaiannya mau pakaian laki-laki. Aneh bin ajaib. Mulai dari ayah ibunya menikah ada timbul masalah. Lahir anak bermasalah lagi. Mulai umur 2 tahun semua kaca yang ada di rumah dia banting. Kaca, cermin,
semua yang berbunyi dia banting, semua botol, kacamata, apapun dia banting. Aduh nak, kata-kata si Tania, anaknya namanya Kamila. Aduh nakku Kamila, apalagi yang pecah lagi ini nak, kaca pintu pecah, cermin pecah, besok apa lagi yang pecah. Lalu ulang tahunnya yang ketiga, dia minta belikan kepada ayahnya bola kaki. Dikirimnya bola kaki itu dari sekolahnya, tempat dia main itu sampai ke rumah. Besok terus, sampai dia masuk SD, gitu juga, hobinya main bola kaki seperti laki-laki. Dia mau pakai pakaian perempuan. Nah, satu kali dia kelas 1 SD, dia giring dari sekolah ke rumah itu bola kaki, lewatlah mobil besar, nampak oleh ayahnya. Aduh, anakku bermain bola kaki di tengah jalan. Dia sabar anaknya yang bernama Kamila, dia rebahkan badannya ke sebelah, ke samping sebelah kiri, tapi kakinya yang sebelah kanan terjulur ke jalan, tergilas oleh mobil, patah kakinya, sampai ke rumah sakit dan dipotong kakinya, diamputasi. Tidak berapa bulan kemudian dia melapor ke tempat kerjanya sebagai direktur. Akhirnya karena dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, dia diberikan uang tolak, berhenti dari kerja. Berapa lama uang tolaknya itu? Tak hanya beberapa bulan. Setelah itu tidak ada lagi yang mau dimakan. Rumah masih montra, anaknya masih tetap melempar-lempar kaca dan berkelakuan seperti laki-laki. Nah, lama-lama apa kata istrinya? Izinkan aku menjadi TKW ke Malaysia. Jadi TKW di Malaysia, bulan pertama masih kirim ke suaminya yang kakinya sebelah, di bulan kedua masih berkirim, bulan ketiga tak berkirim lagi, bulan keempat dapat kabar dia sudah menikah dengan orang lain di Malaysia. Nah, tapi tidak jelas, tak pasti atau tidak, tidak ada lagi yang mau dimakan. Lama-lama katanya, nak, engkau sekolah, nanti besar engkau lah yang bekerja. Tumbuhlah anaknya dari SD ke SMP, teman SMP kelas 1 SMA baru umurnya 17 tahun kelas 2 dia daftar untuk pergi lagi ke Malaysia menjadi TKW. Tinggallah di rumah orang yang istrinya 3, panggilannya Pak Datu. Nikah dia bekerja di sana sebagai pembantu rumah tangga. Rupanya Pak Datu ini suka pula melihat daun muda. Bapaknya istri 3, yang lain masih digabungnya juga, termasuklah si Kamila ini. Akhirnya si Kamila tadi juga tidak berkirim duit lagi kepada ayahnya. Besok dapat surat dari kepolisian Malaysia atas nama Kamila, diharap orang tuanya hadir, dia dikenakan hukuman gantung. Kenapa? Dia membunuh Pak Datuk itu dengan tangannya sendiri pakai pisau. Menangislah ayahnya, nak, tanganmu selembut itu, kamu masih muda, kok bisa lah kamu membunuh orang. Nah, akhirnya dia dihukum gantung. Waktu dia mau dihukum gantung itu datanglah mamanya, si Kania, datang juga bapaknya. Dilihat, inilah pertemuan terakhir. Kata istrinya itu, bunuh anakmu, masih remaja, kau suruh dia bekerja. Kata suami, kau lah yang membunuh anakmu, tidak pernah berkirim surat, tak pernah apa-apa. Tentu dia mencari bekerja sendiri. Terjadi problem yang sangat hebat sekali. Akhirnya anaknya digantung juga. Setelah digantung itu ibunya pingsan, sakit lalu meninggal dunia. Yang si bapaknya ini tidak lagi ada harapan, selalu pingsan-pingsan juga, meninggal dunia juga. Nah, itu akibat perlanggaran dari awal. Awal mau keluarga sudah melanggar aturan adat, aturan agama yang paling penting. Dilarang jangan menikah beda agama. Besar problemnya. Tapi ini cinta, ini papa, mama, cinta tidak bisa ditawar lagi. Makanya cinta seperti itu. Tidak dapat restu dari siapa-siapa, malah petaka dari awal sampai dari akhir hayatnya. Agama janganlah dilarang, dilanggar-langgar. Jangan dicoba-coba. Tuntunan dari Allah yang begitu bagus ya untuk kita ikutilah dia. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, karena itu ibu-ibu
yang sedang mengandung anaknya seringlah berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang mengobat mataku, menyejukkan mataku apabila aku memandangnya, dan persiapkanlah mereka menjadi pemimpin yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, pemimpin-pemimpin yang bertakwa itu berawal dari ayah dan ibunya yang bertakwa. Karena itu persiapkan dari dalam rumah tangga yang sakinah, yang tenteram, yang mengikuti aturan agama, selalu berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang akan mendapatkan keluarga sakinah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kemudian setelah rumah tangga itu, peliharalah makanannya. Jangan ada bercampur dengan yang haram. Kalau tidak, anaknya nanti bermasalah juga. Dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah, yati ala nasi zamanun la yubal mar'i aina akhadha maluhu am min al halal am min al haram. Akan datang suatu masa nanti manusia merasa hidupnya tidak berbahagia sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Setelah dia berbuat maksiat, baru senang hatinya, hebat dia. Nah, kata Rasulullah, fa idza kana dzalika zamanun, apabila datang nanti zaman-zaman yang seperti itu, haruslah kamu segera melarikan diri. Kata para sahabat, ila aina mihrab ya Rasulullah, ke manakah kami akan melarikan diri? Jawab Rasulullah, ila Allahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabihi. Hendaklah kamu lari kepada ajaran Allah, lari kepada ajaran kitabnya, dan lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, yang perlu kita ingat, tantangan dalam keluarga sekarang adalah mendidik anak kita. Racun yang bertebaran di sekeliling kita, ada namanya racun di HP, ada racunnya di televisi, ada racunnya di makanan, obat pengawet, bermacam-macam racun virus mengelilingi kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa keracunan di zaman ini, bermacam-macam. Yang paling parah, racun yang bernama narkoba. Ah, ini yang paling parah. Banyak rumah tangga menjadi kocar kacir, antara ayah ibu bermusuhan, anak kandung dengan ayah kandung bisa bermusuhan gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras, gara-gara narkotik, gara-gara sepeda motor, dan banyak hal lagi, geng-geng motor sebagainya, itu sampai dia tidak memperdulikan lagi orang tuanya. Karena itu, bapak-bapak dan ibu terhormat, ingat ayat Al-Quran, hu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Bapak dan ibu yang terhormat, pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 195 dinyatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahruka, janganlah kamu menjatuhkan dirimu melalui tanganmu sendiri, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jangan sampai demikian, Bapak dan ibu yang terhormat. Kalau terjadi kerusakan, terjadi permusuhan antara anak dengan ayah dan ibu kandungnya sendiri, Al-Quran mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara anak-anakmu nanti
Jelas apa yang itu hormat. Harta bisa jadi musuh kita. Istri pun kadang-kadang bisa menjadi musuh kita. Anak yang kita cintai, kalau terlalu dimanjakan, kelak dia akan menjadi musuh kita. Apabila permintaannya tidak dipenuhi, kita akan diinjak-injaknya. Kenapa? Dia telah terbiasa seluruh permintaannya dikabulkan. Sekali tidak dikabulkan, dia akan mengancam orang tuanya. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Jadikanlah di setiap kamar mandi rumah kami ada percikan wuduk tempat anak cucu dan keturunan kami untuk membersihkan dirinya ya Allah. Dan adakanlah di rumah kami hamparan sajadah tempat anak cucu dan keturunan kami sujud dan rukuk mengabdi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita yang demikian menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dia kepada kita itu semuanya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya informasi keuangan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Panitia Ramadan. Mana Bapak Panitia Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total